Pemirsa, unit Jatandra Satwa Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya berhasil meringkus bandar besar judi slot Royal Dream dengan omset mencapai 1 miliar rupiah per bulan. Modusnya, pelaku menambang chip untuk berjudi slot melalui aplikasi Jitbit. Kemudian merekrut 5 karyawan untuk menjual chip hasil menambang tersebut kepada para penjudi melalui situs e-commerce. Aha. Inilah bandar judi slot Royal Dream yang berhasil diringkus jajaran unit Jatandras, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya pada Senin 15 Juli 2024. Mereka adalah RA, 25 tahun, selaku bos bandar judi slot dan 5 karyawannya, yakni ANH, 37 tahun, AH, 25 tahun, ASE, 28 tahun, AW, 42 tahun, dan DAK, 42 tahun, yang seluruhnya warga Sidoarjo, Jawa Timur. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Hendro Sukmono menegaskan, modus yang digunakan para bandar judi slot Royal Dream yakni dengan cara menambang chip untuk berjudi slot melalui aplikasi Jitbit. Dalam sehari mereka menambang chip untuk dijual kepada para penjudi bisa menghasilkan sekitar 500 bilion chip. Kemudian 5 karyawan yang direkrut dengan gaji 2,5 juta rupiah per bulan menjual chip tersebut kepada para penjudi melalui situs e-commerce seharga 65 ribu rupiah per 1 bilion. Alhasil omset yang mereka dapat dalam waktu sebulan untuk penjualan chip judi online Royal Dream mencapai 1 miliar rupiah lebih. Jualannya adalah tidak pidana penjualan online di aplikasi Royal Dream. Apalagi aplikasi Royal Dream dengan cara memperjualbelikan chip yang dikendalikan oleh pertama. Kemudian Juli 2024, TKP Warung Yodo. Kami dapat mengamankan 6 pelaku, RA 35 tahun, ANH 37 tahun, AH 25 tahun, ASE 28 tahun, AW 42 tahun, dan DAK 42 tahun. Sementara itu, kepada polisi, tersangka RA mengaku ide menambang chip untuk dijual kepada para player judi slot Royal Dream didapat secara otodidak, yakni belajar melalui YouTube. Dan bisnis judi online sebagai bandar chip judi slot Royal Dream ini sudah digelutinya sejak tahun 2022 silam. Belajarnya dari mana? Di mana otodidak itu? Banyak itu gimana? Di Google lah. Oh, kamu googling? Apa yang kamu pelajari di situ? Yang kenceng, Mas. Cara merekam. Buka aja, Mbak. Cara merekam? Cara merekam otomatisnya, Pak. Terus? Habis itu ya, tinggal kita menjalankannya, Pak, di aplikasi. Dari mana kamu menentukan harga 65.000 per video? Memang dari pasarannya segitu, Pak. Oh, memang dari pasarnya segitu? Iya, pasarannya memang segitu. Bagaimana kamu bisa memasarkan ke beberapa orang? Saya mau tinggal di marketplace, ada Pak, tinggal saya jual di marketplace. Begitu. Kapok Pak? Kapok Pak. Dari tangan para bandar judi slot Royal Dream ini, polisi menyita barang bukti 27 unit CPU, 35 monitor, 27 keyboard, 4 unit Wi-Fi, serta 1 unit laptop yang digunakan para pelaku untuk melancarkan bisnis haramnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para bandar judi slot Royal Dream ini akan dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara serta denda uang tunai 10 miliar rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV.